ala umuri dunia wa din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya fattah ya fattah ya 'alim ya 'alim wa bika nasta'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك واشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh pada ibu Ibu Salama, Makcik Nurul Aini, Ibu Zainab, Ibu Wan Hasna, Ibu Baharia, Makcik Syarifah Khairijah, Kak Wan Imamah dan ibu-ibu ayah yang seterusnya insya-Allah ya. Hari ini hari Jumaat bersamaan 18 Disember 2020 pengajian pukul 8:30 pagi, iaitu perbahasan sorof melalui kalimah surah Yasin. Okey. Perbahasan sorof melalui kalimah surah Yasin. Sambung hari ini, saya tulis tu ayat 57. Rupanya kita dah sampai ayat 58 hari ini. Ya. Ayat 58. Kita mula ayat 58. Cuma ayat 58 tidak ada perbahasan sorof yang kita nak bincang. Tak ada. Kita terus masuk pada ayat 59 insyaAllah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Shadaqallahu al-'azim. Ya ibu ayah ya. Okey. Yang kita boleh lihat di situ adalah kalimah wamtazu, wamtazu. Itu ada perbahasan sorof di situ. Wamtazu. Okey. Jadi dalam bahasa Arab kita ada sekejap ya. Wamtazu. Ya ya. Okey. Ibu ayah dalam bahasa Arab kita ada fi'il imtaza. Kita tulis ya. Imtaza, mudhari'nya yamtazu, yamtazu. Betul ya? Imtaza, yamtazu ya. Imtaza, yamtazu. Apa dia maksud imtaza, yamtazu tu ibu? Maksudnya
berpisah, berpisah. Imtaza yamtazu maknanya berpisah. Ini boleh kena kena tengok betul-betul ya. Tulis itu dulu ya, ibu. Imtaza alif mim ta alif zai. Imtaza mudhari'nya yamtazu. Yamtazu. Okey. Apa maksud imtaza yamtazu? Dia tengok pada uslub, tengok pada konteks. Okey. Ada imtaza yamtazu maknanya cemerlang. Yang kita sebut mumtaz, orang yang cemerlang, mumtaz, mumtaz kan, biasa dengar. Mumtaz daripada imtaza juga. Tapi di sini makna lain. Di sini imtaza yamtazu makna berpisah. Maknanya berpisah. Okey. Berpisah pula dalam kamus bagi tahu infasala wa na'azala an ghairihi imtaza likibriyaihi. Likibriyaihi kerana sombong. Dia berpisah kerana sombong. Okey. Jadi bahasa imtaza yamtazu. Yamtazu. Ibu ayah yang dirahmati Allah, kita nak tengok pada ayat ni wamtazu di sini. Ibu cuba tengok-tengok terjemah dia. Wamtazu apa terjemahnya? Apa terjemah wamtazu di sini? Ibu ayah dalam Quran ni terjemah ibu ayah apa dari terjemah wamtazu dalam Quran terjemah? Nampak tak? Berpisahlah. Ibu ayah tengok kalimah terjemahan berpisahlah tu bunyinya macam bunyi fi'il madhi ke fi'il mudhari ke fi'il amar. Bunyinya macam mana? Macam bunyi terjemahan tu fi'il amar ya. Bunyinya bunyi fi'il amar kerana adalah di belakang. Maknanya waw tu huruf ataf ataupun waw tu huruf lain. Sama ada huruf apa ni, ada nama-nama lain, istiqnaf dan sebagainya. Kita tak nak bincang lah. Tengok imtazu. Waw tu tolak, tengok pada mula dengan alif. Imtazu, begitu. Okey. Ibu ayah, imtazu adalah fi'il amar. Kita nak buat fi'il amar, ibu ayah, antara kotak berapa sampai berapa? Fi'il madhi ke fi'il mudhari? Kita nak buat fi'il amar, kita ambil daripada fi'il madhi ke daripada fi'il mudhari? Macam ni ibu, nak buat fi'il amar daripada fi'il, fi'il mudhari' eh? Daripada fi'il mudhari'. Jadi ibu ayah tadi saya bagi imtaza yamtazu. Yamtazu. Okey. Ibu ayah, dengar saya tasrif ya. Ibu ayah buka nota 16 mustawa 1, buka nota 16 rumus fi'il mudhari'. Dengarkan saya tasrif insyaAllah. Ibu-ibu yang dah buka nota 16 mustawa 1, komen dah. Okey. Ada tak dalam yang ikuti live sekarang ni, ada tak yang belum ada mustawa 1? Nota mustawa 1 siapa yang belum ada, komen saya belum. Ada tak yang belum ada mustawa 1, nota mustawa 1? Rasa semua ada ya insya-Allah. Okey. Ibu ayah dah buka ya. Tengok saya tasrif. Tengok saya tasrif daripada kotak pertama. Okey, waalaikumsalam Ibu Maryam, masya-Allah. Kotak pertama yamtazu macam saya bagi tadi. Yamtazu. Kotak kedua yamtazani. Yamtazani. Ya Ibu ya. Sekejap. Gua ya minta maaf ya. Okey. Jadi kotak kedua yamtazani. Tambah alif nun yamtazani.
Kotak ketiga, yamtazuna. Okey. Kotak keempat mula dengan ta. Tamtazu. Kotak kelima mula dengan ta habis dengan alif nun. Tamtazani. Kotak keenam, ibu ya, kotak keenam akan jadi macam mana? Kotak keenam akan jadi yamtazna. Yamtazna, ya mim ta zainun, yamtazna. Saya tulis, saya bagi sajalah kalau ibu nak salin salin, kalau tak salin pun tak apa ya. Kotak ketujuh, tamtazu. Kamu berpisah, tamtazu. Kotak kelapan, tamtazani. Kotak kesembilan, kamu semua berpisah, tamtazuna. Okey, ibu ayah. Sekarang ni, saya bersama kotak sembilan saja. Ibu ayah, kita nak buat fi'il amar antara kotak berapa sampai berapa? Kita nak buat fi'il amar antara kotak berapa sampai berapa, ibu? Boleh, ibu? Okay. Kita nak buat fi'il amar antara kotak 7 hingga 12, ibu. Ya, betul. Antara 7 hingga 12, itulah dia fi'il amar yang kalau kita nak buat lah. Jadi, contoh saya bagi kotak ketujuh. Kalau kamu seorang lelaki. Kamu seorang lelaki berpisah. Berpisahlah oleh kamu seorang lelaki. Okay. Tam, tazu. Ibu, ya, tengok saya bagi ni. Ya. Tam, tazu. Okay. Saya bagi sekarang tamtazu. Okey, ibu ayah. Dah tadi ya? Tamtazu. Minta seorang ibu, kita try buat soal jawab untuk fi'il amar ni. Siapa nak buat insya-Allah? Okey, ibu Asimah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ibu. Ibu sihat ya? Alhamdulillah. Okey, ibu, tamtazu. Untuk buat fi'il amar, apa yang kita kena buat dulu? Mula-mula kita buangkan huruf yang di hadapan, itu huruf mudhara'. Okey, kita buang huruf hadapan. Jadi bila kita buang ta, jadinya macam mana? Mim mati. Mula dengan mim mati, ta alif zai kan? Okey. Ya. Ibu, bila kita buang ta dan tinggal mim mati ta alif zai, itu boleh tak kita baca? Tak boleh. Tak boleh. Jadi apa yang kita kena buat, ibu? Kita kena letakkan hamzah. Alif. Alif. Kita tambah alif di depan. Okey. Tambah alif di depan. Jadi macam mana sekarang? Sekejap saya tulis ya. Ibu ya, bila tambah alif di depan, dia akan jadi macam ni. Okey. Jadi macam tu. Lepas tu, ibu? Lepas tu kita apa? Ya. Yeah. Lepas tu kita nak buat apa? Lepas tu kita bariskan huruf alif tu. Kita nak bagi baris pada huruf alif. Maka kita tengok huruf yang keberapa, ibu? Kita tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga. Huruf ketiga kalau dia baris depan, maka alif baris? Depan. Kalau huruf ketiga baris atas atau bawah? Baris bawah. Maka alif baris bawah. Sekarang ni, ibu, huruf ketiga baris apa? Huruf yang ketiga huruf baris atas. Huruf ta dan dia berbaris atas. Okey. Maka alif baris apa, ibu? Baris bawah. Alif baris bawah. Okey. Sekarang ni depan dah boleh baca im, im, ta, zu. Zai masih baris depan lagi. Sekarang ni, ibu, asalnya tadi tam, ta, zu, kotak ketujuh. Kotak ketujuh ada tak tambah apa-apa di belakang? Tak ada. Tambah apa-apa di belakang. Dan adakah di hujungnya huruf alif waw ya? Tidak. Tidak. Maka kalau dia bukan alif waw ya, apa kita buat, ibu? Matikan huruf yang akhir tu. Akhir. Huruf zai kita matikan. Maka ibu, bila kita matikan huruf zai, akan bertemu dua tanda mati. Alif dan zai. Betul, ibu? Betul. Betul. Maka apa kita buat? Imtazu. Bila bertemu dua tanda mati di belakang tu, apa kita buat? Kita buang satu. Kita buang huruf alif. Ya. Jadi kalau untuk mufrad, berpisahlah kamu imtaz, begitu ibu ya. Imtaz, ta tu pendek, imtaz. Boleh, ibu, insyaAllah? Boleh, insyaAllah. Okey. Ibu, boleh kita teruskan?
Boleh. Untuk jamak pula. Jamak tadi saya tulis jap. Tamtazuna. Tamtazuna. Okay, boleh nampak ya saya tulis tamtazuna. Okey. Jadi ibu caranya sama ibu kan? Yang pertama tadi tu huruf pertama kita buang kan? Ya, kita buang huruf ta yang depan tu. Kemudian kita tambahkan huruf alif. Okey. Lepas tu kita bariskan huruf alif tu mengikut huruf yang ketiga pada kalimah ni. Maka huruf yang ketiga tu huruf baris atas, jadi kita bariskan di bawah. Okey. Dia akan jadi macam ni kan? Dia akan jadi imtazuna kan? Ya, betul. Imtazuna. Okey, sekarang depan dah boleh baca. Tengok belakang pula. Ibu dekat belakang ada tak tambahan huruf? Ada, tambah waw nun. Tambah waw nun maknanya tambah dua huruf ibu. Jadi ya, tambah dua huruf ni mana yang yang memberi makna, mana yang tambahan? Waw. Huruf waw. Mana? Yang memberi makna banyak huruf. Jamak ya, okey jamak. Nun itu tambahan. Maka ibu bila berlaku macam ni, apa kita kena buat bila berlaku tambahan waw nun ni? Kita buang huruf nun. Kita buang huruf nun. Okey. Ibu, oleh kerana di sini dia jamak, ada waw nun. Bila buang nun, kita ganti dengan apa nun tu? Kita tambahkan dengan alif. Betul. Jadi, kita ganti dengan alif lah ya. Macam ni kan? Ya. Okey, sekejap. Okey. Dia jadi macam ni, Ibu. Imtazu. Biasa? Pergi. Okey. Jadi Bu, sekarang ni alif tu apa nama alif depan sekali tu? Apa nama dia? Alif kalau baca alif ziyadah. Alif tak, pada imtazu tu depan sekali. Alif itu mungkin hamzah apa? Hamzah khata. Hamzah wasal kan? Wasal. Nah, hamzah wasal. Jadi ibu-ibu semua, wamtazu pada alif tu hamzah wasal. Ibu hamzah wasal kalau ada huruf lain sebelumnya yang berbaris, maka hamzah wasal tu kita bunyi ke tidak? Tak bunyi. Tak bunyi. Maka jadi apa macam ni ibu? Terus? Imtazu. Wam tu kita bunyi terus. Wamtazu begitu macam ni. Yeah. Okey. Ibu jelas tak ibu? Ibu asma jelas insyaAllah ya? Ya, jelas insyaAllah. Okey, terima kasih ibu. Jadi ibu ayah semua, wamtazu tu fi'il apa namanya? Fi'il amar ya, fi'il amar. Kotak ke berapa ibu? Kotak ke berapa tu? Fi'il amar kotak ke berapa? Kotak 9, betul. Fi'il amar kotak yang ke-9. Alhamdulillah. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu fi'il amar. Saya nak tanya ibu ayah. Siapa yang baru tahu itu fi'il amar? Ataupun siapa yang dah tahu sebelum ni selama baca surah Yasin memang dah tahu fi'il amar atau kaedah? Boleh tulis tahu tapi tak tahu kaedah ataupun baru tahu. Saya dah tahu. Siapa yang baru tahu kaedah dan siapa yang baru tahu fi'il amar? Mungkin ada yang dah tahu fi'il amar tapi baru tahu kaedah. Macam orang ni baru tahu fi'il amar lah. Siapa baru tahu kaedah ataupun baru tahu fi'il amar? Ibu Bahriah baru tahu dia. Okay. Okay. Baru tahu kaedah. Kebanyakannya baru tahu dan baru tahu kaedah lah ibu ya. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, itulah pentingnya kita belajar ya. Penting kita belajar supaya bila kita baca nanti kita boleh faham maknanya dengan betul insyaAllah. Kita boleh faham maknanya dengan betul ya. Jadi wamtazu berpisahlah kamu semua dalam kamu sebab kita berpisah kerana apa? Kerana sombong. Kerana sombong. Dulu kat dunia kamu sombong, sekarang ni kamu sombong, kamu berpisah masuk ke neraka Allah Taala. Waalaikumsalam Ibu Nurmala, masya-Allah. Okey, boleh boya insya-Allah ya. Ayyuhal mujrimun, ayyuhal mujrimun.
Ibu ayah sekali tengok pada kalimah al-mujrimun, dia memang isim lah. Tapi isim tu, dah isim dan dia memang jamak lah. Isim dan dia memang jamak pasal ada waw nun. Cuma saya nak tahu, ibu jelaskan pada saya, dia isim apa tu? Isim apa tu ibu? Dia memang jamak betul, saya tak nak ibu jawab jamak lagi. Saya nak ibu bagi tahu isim apa tu? Ibu Rahim, saya baru cakap. Saya baru cakap saya tak nak jamak. Majhul, majhul, ibu saya dah fi'il saja majhul. Isim tadi isim majhul. Fi'il saja fi'il majhul. Isim maf'ul, okey. Betul ke isim maf'ul ibu? Mujrimun. Betul ke isim maf'ul? Yakin ke isim maf'ul? Cuba cek betul-betul. Betul ke isim maf'ul? Dia isim apa ibu? Apakah isim itu? Dia isim apa? Isim fa'il. Itu saya nak isim fa'il. Bukan fa'il saja. Isim fa'il ibu. Ibu jangan tulis fa'il. Tulis isim fa'il. Okey. Isim apa? Isim fa'il. Memanglah fa'il tu betul lah. Tapi isim fa'il. Bukan fa'il saja ya. Takut yang lain keliru. Jadi ibu isim fa'il daripada. Kalau dalam kotak tasrif 8. Kalau dalam kotak tasrif 8. Isim fa'il. Jangan paksa-paksa. Okey, ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, terus ya. Mana tadi? Okey, al-mujrimun. Maaf ibu. Tadi kotak ke berapa dalam kotak tasrif 8? Kotak ke berapa? Boleh tulis balik kalau saya tak terlepas baca tadi. Kotak ke berapa ibu ayah? Kotak ketiga ibu kalau suaminya ke kotak ketiga. Isim fa'il kotak ke berapa ibu? Ibu betul ke ni? Ini kita kena buat kursus balik ni. Kursus kursus musta'ar, kursus sorof al-miftahi saja ni. Ibu setuju tak ibu kalau saya buat kursus sorof al-miftahi, kursus sorof al-miftahi saja? Pasal banyak sangat salah ni. Kotak keempat ibu bukan ketiga. Saya buat kursus sorof al-miftahi. Itu musta'ar satu pun ada kursus. Ni sorof al-miftahi 20 pelajaran kita buat kursus selama 5 jam ke biar kita mantapkan balik. Kalau nak saya buat nanti insyaAllah. Pasal tak boleh lah saya tengok ibu salah jawab yang asas-asas ni salah, tak boleh. Tak boleh. Nanti apa ni ibu berasa ibu faham tapi ibu tak faham pun sebenarnya. Kita kena betulkan balik lah dia punya kefahaman tu. InsyaAllah ibu ya. Okey, jadi setuju ibu ya. Okay, alhamdulillah. Jadi mujrimun ibu, mujrimun adalah kotak yang keempat. Kotak ke isim fa'il kotak keempat. Okey, apa pula nama babnya ibu? Apa pula nama babnya? Apa nama bab ni? Ibu-ibu belajar sorof al-mubtahi. Bab if'al Kak Wan, bagus. Bab if'al. Okey, Kak Wan boleh unmute Kak Wan? Kita buat soal jawab kejap. Boleh Kak Wan Imamah dari Sarawak, asal Kuala Terengganu, duduk Sarawak. Boleh tak Kak Wan Imamah insya-Allah? Assalamualaikum Ustaz. Ada. Waalaikumsalam Kak Wan, masya-Allah. Kak Wan sihat sih? Alhamdulillah. Kami setok sihat. Okey Kak Wan. Jadi al-mujrimun adalah isim fa'il. Jamak lah, okey. Jadi kalau fi'il madhinya macam mana sebut Kak Wan fi'il madhinya? Ajrama. Bagus Kak Wan ya. Ajrama. Ajrama ibu ayah atau wazan af'ala. Af'ala. Ajrama adalahnya telah berbuat dosa, telah berbuat salah. Ajrama. Fi'il mudhari' ni ibu? Ibu pula kawan. Yujrimu. Yujrimu atas wazan apa? Atas wazan yuf'ilu. Yuf'ilu. Ya, af'ala yuf'ilu ajrama yujrimu. Okey, kat masdarnya? Ijraman.
Bagus. Ijroman. Alif bawahnya hamzah, jim, ra, alif, mim, alif. Ijroman. Okey. Atau wazan? Atau wazan if'alan. If'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Ajroma yujrimu ijroman. Mujrim. Okey, Kak Wan, isim fa'alnya? Bagaimana isim fa'alnya? Mujrimun. Mujrimun atas wazan? Muf'ilun. Muf'ilun. Okey. Cuba Kak Wan buat keempat-empat ajroma sampai mujrimun. Ajroma yujrimu ijroman mujrimun. Okey, contoh lain arsyada. Arsyada yurshidu irsyadan murshidun. Bagus. Aslama. Aslama yuslimu islaman muslimun. Betul. Okey. Okey kawan, masya-Allah. Jadi kalimah al-mujrimun, kalimah al-mujrimun mufrad ke musanna ke jamak kawan? Jamak. Jamak. Okey, kalau tadi mujrim, kalau dua orang? Mujrimani. Mujrimani. Jamaknya mujrimuna. Mujrimuna. Kalau kita masukkan alif lam daripada awal, alif lam al Al-Mujrimuna. Al-Mujrimuna. Al-Mujrimu, Al-Mujrimani, Al-Mujrimuna. Okey, kawan. Terima kasih banyak, kawan. Ya. Masya Allah. Boleh Ibu Ayah semua jelas tak, Ibu Ayah? Kalimah Al-Mujrimun tadi jelas tak? Jelas, Ibu Ayah? Okey, saya ulang balik. Al-Mujrimun dia fi'il apa, Ibu? Al-Mujrimun fi'il madhi ke, fi'il mudhari ke, fi'il amar? Al-mujrimun fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar? Ibu. Al-mujrimuna fi'il madhi. Tak, Ibu Fairuz. Ibu Fairuz, saya tanya fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar? Ha. Ibu jawab isim fa'il pula. Ha. Sana Ibu? Ibu ayah semua? Ha. Takut ke nak jawab tu? Ibu Fairuz tengah gelak seorang-seorang tu. Kat rumah tu tengah senyum Ibu Fairuz. Okey. Ibu lain macam mana? Fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar? Ibu Rahil, ibu lain bagaimana al-mujrimun? Oh, Ibu Asimah nampaknya satu kepala dengan Ibu Fairuz. Oh, Ibu Said, okey, maksudnya dah tiga orang dah. Otai-otai kita ibu-ibu yang lama-lama ni. Ah, ada juga Ibu Hani kata fi'il amar. Ibu salah, Ibu. Isim fa'il. Saya saja je perangkap. Ibu Hani masuk perangkap pula. Ibu, dia bukan fi'il, itu isim. Ibu Hani dah termasuk perangkat, tak apalah. Tak apa Ibu, Ibu jadikan itu pengajaran. Jadi isim fa'il Ibu Ayah ya, isim fa'il. Ibu Hani mungkin baru kot dengan saya. Pasal ini Ibu Ayah saya suka trik sikit soalan saya. Ada soalan kadang-kadang saya trik. Saya buat perangkap, kadang-kadang soalan saya direct. Jadi macam tadi tu saya nak ibu-ibu fikir betul-betul. Betul tu Ustaz tak tanya ni. Tadi kata isim fa'il tiba-tiba tak ada pula dalam pilihan. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Tadi kata isim fa'il. Maksudnya ibu ayah kena yakin betul-betul pada kefahaman ibu. Jadi bila saya tanya tu ada trik kat situ, ibu tahu ini trik ni. Macam tu. Boleh ibu, insya-Allah. Okey. Ibu ni jangan kecil hati ibu ya, gurau aja insya-Allah. Okey. Ibu-ibu lain ada ke yang nak jawab fi'il tadi? Kalau ada, kita betulkan balik kefahaman insya-Allah ya. Okey. Boleh Bu Ayah, kita teruskan ayat 60. Ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahu al-azim. Okay. Alam a'had. A'had. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il ahida ya'hadu. Okay, sekejap ya. Sekejap ibu ayah ya. Okay. Kita ada fi'il ahida ya'hadu. Apa dia makna ahida? Maksudnya janji. Janji. Sekejap ya. Apa terjemah ibu? Ahad, aku berjanji ke? Alam ahad.
Okay. Ahad memerintahkan. Memerintahkan, ada terjemah memerintahkan, aku titahkan. Boleh juga aku titahkan, aku memerintahkan. Okey. Sekejap ibu ayah. Ya. Biasalah rumah baru duduk macam-macam bunyi dengar rumah ni. Tapi tak apalah. Itu kereta luar. Ibu ayah yang dirahmati Allah. Okey, bolehlah titahkan, boleh juga terjemahnya memerintahkan, tengok kesesuaian maknalah insya-Allah ibu ya. Okey, tapi yang penting dia ahida ya'hadu. Ahida ya'hadu. Ibu ayah, ahida ya'hadu. Sebelumnya ada apa sebelumnya? Ada lam. Lam. Kalau alam terjemahnya tidakkah? Kalau lam saja tidak. Okey. Ada di situ ada hamzah dengan lam jadi alam. Tapi yang menjazamkan, yang menyebabkan mati itu lam saja. Ibu ayah lam, cuba tengok nota 26 ibu. Buka nota 26 mustawa 1, nota 26. Okey. Dah buka ibu komen dah? Siapa dah buka komen dah? Nota 26 ya, mustawa 1. Ibu ayah, siapa yang belum tulis dekat nota 26 tulis ya. Lam hanya masuk pada fi'il mudhari'. Siapa yang belum tulis lagi dalam nota 26 tulis. Tulislah kat mana-mana, lam hanya masuk pada fi'il mudhari'. Maknanya selepas lam mesti fi'il mudhari'. Saya ulang ibu. Lam hanya masuk pada fi'il mudhari'. Lam hanya masuk pada fi'il mudhari'. Tulis ibu ya. Okey. Siapa tak tulis, tulis. Siapa yang dah tulis tak apa. Maka ibu selepas lam tu mesti fi'il apa? Jadi kalimah a'had. Kalimah a'had tu mesti fi'il apa ibu? A'had tu adalah fi'il mudhari'. Jadi ibu fi'il mudhari' kotak keberapa mula dengan hamzah? Kotak keberapa fi'il mudhari' yang mula dengan hamzah ibu? Kotak 13 ibu ya, betul. Kotak yang ke-13. Okey, asalnya ahida ya'hadu. Ibu ya kena ingat ya, fi'il mudhari', semua fi'il mudhari' mesti asalnya baris depan. Ya'hadu. Kotak pertamanya mula dengan ya dan mesti baris depan. Ya'hadu. Begitu. Ahida ya'hadu fi'il mudhari'nya. Dan kotak ke-13 asalnya a'hadu. Kenapa dal dimatikan ibu sekarang? Kenapa dal tu kita matikan? Kenapa dibaca a'had saja? Kenapa? Kerana ada lam. Betul ibu, ada lam nafiah ya. Lam itu menyebabkan daripada a'hadu dibaca a'had saja. Jadi kalau lam sahaja terjemah tidak. Tapi kalau alam terjemahnya bukankah? Tidakkah? Mesti ada makna. Ada terjemahan tu ada makna soalan. Tidakkah, bukankah. Jadi, ahad kita dah tahu dah dia fi'il mudhari', kotak yang ke-13 ya. Okey. Ilaikum ya bani, ilaikum ibu ayah. Ilaikum tu ila digabungkan dengan apa sebenarnya? Ilaikum itu ila digabungkan dengan apa ibu? Ilaikum. Ila digabungkan dengan antum, betul. Ila digabungkan dengan antum. Jadi, ilaikum. Kita tak kata ila antum. Kita kata ilaikum. Kepada kamu semua. Okey. Jadi siapa nak try tasrif ibu daripada kotak pertama. Ila gabung dengan huwa sampai habis. Sampai ila gabung dengan nahnu. Siapa nak try buat? Ibu buat. Ila digabung. Ila, ila campur huwa jadi sekian-sekian. Ya, macam tu. Ibu Rahil. Okey. Ibu Rahil boleh ibu. InsyaAllah. Boleh unmute ibu. Ila assalamualaikum ibu. Ila campur ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ila ibu kejap ibu kejap ya. Ibu tengok saya buat. Ibu macam ni. Ila campur huwa jadi ilaihi macam tu. Ibu buat ila campur huwa. Ila campur huwa jadi ilaihi. Okey, kotak kedua. Ibu sebut kotak kedua.
Ilai campur huma jadi ilaihima. Ilaihima, betul ibu, teruskan. Ilai campur hum jadi ilaihim. Bukan ilai. Ilai campur him jadi campur hum jadi ilaihim. Betul. Okey. Kejap ibu. Ibu semua dengar ya. Ila campur hum tau. Bukan ila campur him. Ila campur hum baru jadi ilaihim. Bukan ila campur him, ila campur hum. Ibu semua jelas ya. Okey. Ibu teruskan kotak empat. Ila campur hiya jadi ilaiha. Ilaiha betul. Ila campur huma jadi kotak lima. Kotak kelima. Ila campur huma jadi ilaihuma. Ilaihima. Ilaihima. Okey. Ila campur huna. Kotak keenam. Ila campur huna jadi ilaihinna. Betul ibu, alhamdulillah. Kotak ketujuh. Ila campur anta jadi ilaika. Betul, masyaAllah. Kotak kelapan. Ila campur huma jadi ila campur antuma jadi ilaikuma. Betul. Kotak ke sepuluh. Ila campur. Kotak ke sembilan. Ila campur antum jadi ilaikum. Betul. Kotak ke sepuluh. Ila campur anti jadi ilaiki. Betul. Kotak ke sebelas. Ila campur antuma jadi ilaikuma. Betul. Kotak ke dua belas. Ila campur antuna jadi ilaikuna. Betul. Ilaikuna. Betul. Kotak ke tiga belas. Ila campur ana jadi ilaiya. Betul ibu, tahniah. Ilaiya. Ibu semua dengar ya. Ilaiya. Ilaiya. Okey betul ibu, masya Allah. Kotak ke 14. Kotak ke 14. Ila campur ana jadi campur nahnu. Campur nahnu jadi ilaina. Ilaina. Okey ibu, tahniah ibu. Okey. Ya, terima kasih. Okey sama ibu. Ibu ayah semua ya. Ibu Rahil umurnya 68 dari Batu Gajah. Boleh ibu saya cakap ya. Ibu umur 68 dari Batu Gajah. Dalam kelas pun banyak tanya. Bagus. Kat sini pun banyak tanya. Cuma kadang-kadang ibu silap ke apa ke. Cuai, itu saya kena tegur lah. Ibu Rahil saya tegur lain sikit ibu ayah ya. Ibu Rahil lain sikit, dia special case. Pasal Ibu Rahil antara yang bersungguh-sungguh. Cuma Ibu Rahil kadang-kadang kurang teliti. Tapi Ibu Rahil dia istiqomah. Itu yang saya nak. Masya Allah, tabarakallah ibu ayah. Okay. Ibu ayah semua faham tak tadi? Boleh ya? Dia bukan faktor umur ibu ya. Faktor kesungguhan. Siapa sungguh-sungguh? Kalau umur 80 pun tapi sungguh-sungguh, Allah bagi kefahaman insyaAllah. Macam ibu, ada ibu siapa daripada Seri Gombak, umur ibu tu 73. Tulisan kemas masya Allah tabarakallah ibu ya. Ya bani adama alla ta'budu syaitan. Untuk alla ta'budu syaitan kita sambung pada hari Senin insyaAllah ibu ayah. Cuma sekarang ni ada masa sikit lagi, saya nak tanya ibu ayah. Siapa latihan semalam dia buat dan betul semua? Siapa yang ada salah? Salah berapa salah? Boleh komen? Saya tengok berapa ramai yang betul semua. Dari segi Hamzah tu, Kak Wan betul, Ibu Rahim betul semua, tahniah. Makcik Nurah ini betul semua, tahniah. Ibu Zanita betul semua, tahniah. Ibu Bahariah betul semua, Ibu Saidah, tahniah, masya Allah. Lagi? Ibu Nambazu, Ibu Hilaliah, Ibu Salamah betul, masya Allah, tabarakallah. Seronok saya bila ibu buat latihan. Siapa tak sebab buat, tak apalah ibu ya. Ada tak yang salah? Kalau salah tu, bagi tahu salah macam mana. Kira betul semua lah ibu ya, insyaAllah. Alhamdulillah, masyaAllah. Jadi adakah latihan macam tu boleh membantu kefahaman ibu? Membantu tak sikit sebanyak kefahaman ibu tasrif tu? Boleh membantu tak? Bantu ibu ya. Okey, alhamdulillah. Jadi rezeki kita buat latihan lagi lah. Tak apa, nanti ibu cek. Siapa yang belum sempat ibu, ibu peksa. Ibu cek dekat ni ya, dekat grup tadi saya bagi. Dan ibu dengar saya punya audio syarah tu insyaAllah. Okey bu, boleh bu setakat ini saja insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Allahumma dzakirna minhuma nusina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah bos, sekian itu saja. Ramai-ramai baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ibu cik ya, insyaallah.
Thank you.